Apa gunanya berdoa pada Tuhan saat kau tidak menghargai kehidupan pemberiannya? Maaf ya, kau tahu apa mengenai hidupku? Tidak banyak, tapi aku mengetahui kau merasa kurang dengan apa yang kau punya sekarang. Kalau melihat dari mata orang lain, kau punya segalanya. Sekarang dia ceramah. Dengar, hidup, bahagia, senyum. Siapa tahu besok, ada atau tidak. Wah, pemikiran yang indah. Besok ada atau tidak, bagus sekali. Nah, begini saja, aku akan ajak. Cinta, tidak ada jatuh cinta. Pernikahan harus dijodohkan. Cinta, tubuh tidak kenal cinta. Dia hanya tahu rasa lapar. Rasa lapar tubuh. Cinta, lagu Yas Chopra. Cinta, cinta itu tenang. Cinta, akan kuberitahu. Dalam cinta hidup terasa lebih indah. Semua mimpi seperti nyata. Tujuan mulai berubah. Arah angin pun berubah. Pandangan pada warna pun berubah. Kini, warna merah pun disukai. Setiap saat, seterusnya. Hanya ada satu nama di bibirnya. Naina. Paman. Suitu. Suitu, Suitu. Seorang ibu. Tapi seorang ibu itu benar-benar aneh. Saat Tuhan menciptakan mereka, semuanya diberikan ke hati. Ya, ke hati mereka. Jadi mereka hanya berpikir, mengerti dan mencintai dari sini. Mereka juga ada suatu masalah. Mereka dengar pembicaraan orang lain dan menangisi hal sepele. Lihatlah, ibuku pasti menangis. Dasar bodoh.